Enak banget. Hey, hotdog ini punya aku. Enak banget deh. Oh, lucu banget. Oke, kita bisa berbagi. Ada apa ini? Oh, malaikatku. Aku benci cahaya. Dilarang bawa anjing, keluar. Dilarang masuk kasar. Lagi. Tunggu, aku datang. Oh, anabulku yang manis. Jangan khawatir, aku punya rencana. Kita akan nonton film itu apapun yang terjadi. Andai aja kamu bisa muat di sini. Ah, gak bisa. Oh, aku punya ide. Gak akan ada yang tahu. Abrakadabra. Ah, itu gampang. Sekarang kamu bisa muat di sini. Tapi seenggaknya kasih aku makanan. Oke, sobat. Kamu bisa mandi popcorn. Woohoo! Ini tiketku. Baik, terima kasih. Satu kursi untukku dan satu lagi untuk popcorn. Baru tahu ada yang jual sisa ini. Apa? Apa itu? Kamu mau nyelinapin seseorang? Oh, ini cuma permen. Lihat, kamu mau? Hey sis. Oke, masuklah. Sudah kuduga, dilarang bawa anjing. Ah, lagi-lagi gini. Oh, aku harus gimana? Film ini tentang kakekku. Aku harus nonton yang jam 6 sore. Oh, aku udah ketinggalan 10 menit. Ah, tunggu, aku tahu. Aku bisa hipnotis dia. Ini bakalan mudah. Oh, kemana kamu? Mau nonton. Dan kamu akan membiarkanku masuk. Hah. Benda itu nggak mempan buatku. Baik, Nona. Dan sekarang kamu akan bertingkah seperti anjing. Jangan deket-deket. Ayo. Stop. Tunggu sebentar. Apalagi? Cuma perlu melakukan inspeksi. Hei, sobat. Anjing. Lihat peringatan ini. Oke, gak masalah. Lihat aja jam ini. Itu bukan masalah. Biar aku pakai ini. Biarkan aku masuk. Gak mempan. Itu gak akan berhasil. Aku pakai kacamata anti hipnotis terbaru. Sekarang pergi sana. Baiklah. Wah, santai dikit dong. Aku punya alatnya. Aku ambil dulu di rumah. Ini dia. Nenek ngasih ini sebagai hadiah. Dia selalu tahu yang aku butuhin. Jubah ini akan bikin aku gak terlihat. Dia gak akan nyadar. Aku harus sembunyi sampai dalam. Shh, jangan bersuara. Dan sekarang favoritku. Hah? Hah? Apa itu? Bawang putih. Kasih banyak saus bawang putih. Hah? Jangan sekarang. Ulah siapa ini? Shh, jangan berisik. Anjing terbang. Oh, aku tahu siapa yang baliknya. Kamu lagi. Keluar. Baiklah. Anak zaman now. Coba gaib ya. Ini bakal cocok buatku. Hei, aku dapat laporan soal kelelawar. Hah? Apa itu bagian dari film? Hah? Saatnya kita pakai sihir. Berubah wujud jadi pilihan terbaik kita. Cuma anjing kan yang gak boleh masuk. Oh, bagus nih. Bahan rahasianya sari kelelawar. Itu sudah cukup untuk aku dan anjingku. Semoga rasanya enak. Aku punya sayap sekarang. Giliranku. Aku bisa merasakannya. Masuk dulu. Aku suka film ini. Hah? Apa itu? Kelelawar. Ayo pergi. Ada kelelawar di dalam. Di dalam bioskop.
Kalian gak boleh masuk. Tanpa tiket gak bisa masuk. Kelelawar ini berat banget. Hei, hati-hati. Aku masih hebat. Gimana ya cara kita masuk ke sana? Aku gak boleh menyerah. Lihat aja ya. Oh, ini nyaman. Aku harus pakai ini saat istirahat. Apa aku gak salah lihat? Itu beneran. Oh, ini kesempatanku. Aku pinjam ini dulu. Kami dapat laporan. Ada vampir dan anjingnya di sana. Ya, silakan masuk untuk menyelidiki. Silakan, Pak. Akhirnya. Dia seram. Kirain dia bakal membongkar penyamaranku. Sekarang kita bisa nonton dengan tenang. Mana seragamku? Hei, biarkan aku masuk. Dengan pakaian konyol itu? Ini bukan pakaianku. Aku polisi. Lihat, aku punya rencana. Sekarang biarkan aku masuk. Polisi? Maaf. Silakan masuk saja. Wow. Sepertinya kamu mengambil milikku. Ini seragamku. Kembalikan. Tiket untuk satu orang. Tiket untuk satu orang ya. Atau dua kalau nggak muat. Kamu harus menang dance battle dulu. Seriusan? Kamu harus bisa joget untuk nonton film ini. Aku bisa dong. Aku jelas yang menang di sini. Aku udah berlatih selama berabad-abad. Oh, lumayan. Bilang aja kalau udah nggak sanggup. Gak akan. Udah KO. Berarti aku menang. Iya, gak nyangka bisa juga akhirnya. Kamu bisa keluar sekarang. Akhirnya aku bisa bernapas lagi. Jaga sikap ya. Ayo tonton kelanjutan film ini. Saatnya menikmati popcorn. Ada apa? Aku juga lapar. Kamu mau popcorn? Enggak, itu hambar. Enggak, ini lezat kok. Oke, aku cariin makanan untukmu. Nah, aku dapat makanan anjing. Rasa ayam dan daging sapi. Sulit untuk menyelundupkan kotak ini, jadi kita harus mencampurnya dengan popcorn. Menjijikan. Aku harus sembunyiin bau itu di bawah permen ini. Sempurna. Baiklah. Ini aku lagi. Aku bawa permen tambahan. Inspeksi. Boleh ku coba? Iya, boleh. Ini prosedur standar. Aku hanya ambil satu. Aku mau semuanya. Enak banget. Dia kan makan makanan anjingnya. Enak. Itu menjijikan. Di mana anjingku? Camilan favoritku. Anjing! Dia benar-benar gak suka anjing. Kenapa? Kamu akan berjara untuk waktu yang lama. Oh tidak, harus sembunyi. 911, if you make me cry, 911. Nanti ku keluarin lagi. Kamu baik-baik aja di sana. Agak gelap, tapi gak apa-apa. Oke, bagus. Kalau kamu, maaf, ini akan terasa aneh. Itu wajahku. Apa yang terjadi? Gak bisa lari lagi sekarang, Mona. Anda ditahan. Dia orangnya. Wah, hampir aja. Kamu bisa keluar sekarang. Oh, manis. Kamu bebas. Waktunya untuk pekerjaan baruku. Gadis impianku. Maaf, tapi nggak boleh bawa anjing ke sekolah. Hai, Luna. Duh, gemes amat sih. Gemes. Ini gemoy banget sih. Sama yang itu. Nggak kelihatan. Wow. Apa? Wah, dia suka anjing. Blackie. Harga saham sosis lala lagi turun. Blackie. Oh, kamu di situ ternyata. Besok kita ke sekolah ya. Tapi kita harus nyamar.
Wah, ini gak akan berhasil. Gak juga. Aku harus nolongin dia lagi. Gimana caranya ya? Oh, Blacky, ide bagus. Ayo berangkat ke sekolah. Udah lama pengen banget lihat sekolah. Anjing dilarang masuk. Berhenti. Aha. Gak boleh bawa cemilan ke sekolah. Cepat masuk. Enak aja keripikku diambil. Selamat pagi, Pak Kepsek. Hari ini ada anjing masuk, Gary? Enggak, Pak. Bagus. Di sekolah ini dilarang ada anjing. Shh, maaf. Kamu ngap ya? Wanginya enak banget. Nyam. Blacky, jangan. Nyam, dapat. Alergiku. Apa ada yang bawa anjing? Apa isi tasmu? Siapa tahu nanti malam dingin. Cepat bawa keluar. Siap, Bu. Blacky. Aku akan menyelamatkanmu. Aku baik-baik aja kok. Oke, ya udah. Jangan sampai dia lihat aku kayak gini. Setidaknya dia nggak ngeliat aku. Kamu bawa anjing? Iya. Boleh kami elus? Mereka kayak anak kecil aja. Aman. Hey. Oke, Blacky, ayo. Anjing pintar. Aduh, gawat. Kamu harus sembunyi dulu. Duduk di sini yang tenang ya. Tinggalin bacaan apa gitu, kek? Harusnya tadi gak makan sandwich. Kamu nyelamatin aku. Iya. Kamu mau gak jalan sama aku? Iya, mau. Di tempat parkir jam 5 ya. Jangan terlambat. Yes. Wow, lantainya basah sih. Ada yang bawa anjing. Siapa sih di luar? Ups. Benar, urus aja urusanmu sendiri. Hey. Maaf, alergi ibu, kambuh. Kacamataku mana? Hey. Oke, lanjut aja. Berapakah 2 log 4? Benar. Iyalah. Halo anak-anak. Cepat ngaku, siapa yang bawa anjing?
Lapar banget nih. Cepat atau lambat akan kutemukan anjingnya. Semua anjing suka cemilan. Hah? Apa itu? Kenapa ada di sini? Ayo, masuk ke sini cepat. Ketahuan. Oh, nggak ada siapa-siapa di dalam. Tahan, jangan menggonggong sekarang. Wuf, aku nggak tahan. Kena, Blackie, huh? Lihat siapa yang bapak temukan. Anjing ini harus pulang dan kamu dihukum. Lihat. Ini. Pertama kali dihukum? Enggak. Wow. Aku baru sekali bawa anjing. Kamu punya anjing? Aku suka hewan peliharaan. Lihat deh. Siapa yang pintar? Aku harus keluar dari sini. Gak ada jalan keluar dari sini. Oh, garamnya kebanyakan lagi. Lain kali dikit aja. Oh, Zack perlu bantuanku. Oh, aku gak sanggup lihat dia, sedih banget. Aku harus ambil kuncinya. Satu, dua, tiga kue, empat kue. Gile, banyak banget kuenya. Oh, astaga. Lebih mudah dari yang kukira. Kenapa semua payah banget sih? Kamu penyelamatku. Kita harus cepat, Luna udah nungguin. Hey, kamu telat 3 menit. Maaf, tadi ada masalah. Gak mau, jangan deket-deket. Bukannya kamu suka anjing? Enggak, aku suka kucing. Anjing ini ngerusak sepatuku, kencan ini jadi berantakan. Jangan pergi, Luna. Blackie! Hah? Aduh, imut banget. Ini anjingmu. Aku juga punya anjing. Hah? Oh, imut banget. Maaf, nama kamu siapa? Dia selalu aja naksir pecinta kucing. Aku sampai mesti bantuin dia dapat pacar. Serahkan itu! Oke. Ya ampun! Ambil deh! Ya ampun, tolong! Tolong saya! Astaga, kamu memang anjing terbaik! Ya ampun, nak, kenapa? Ma, anjing ini nyelamatin aku. Kita adopsi ya. Boleh. Aku mau keluar. Kamu mau apa? Kan baru dari luar. Tapi aku sakit perut nih. Aku ambilin mainan ya. Aku udah gak kuat lagi. Ini mainannya.
Oh, ini akibatnya. Duh, gimana nih? Huh? Saya mau ke pantai. Sekarang ayo ambil permen. Ayo sini. Lantai bersih. Sistem dimatikan. Wah, kita keluar aja deh. Lihat aja ya. Bentar, lagi ngapain kamu? Diam. Terus ini jubah mandimu dan shampo. Oh, bercanda nih orang. Ayo dong, dipakai. Ya elah, nggak bisa ya aku mandi sendiri. Kenapa nggak mau mandi? Mau mandi bareng aku? Ayo, mama nyuruh mandi. Butuh bantuan? Saya aja deh. Nah, dia tahu mauku. Aku juga mau dong. Astaga, aku nggak sekonyol itu kan. Selamat makan. Kenapa sih? Apa kamu takut sama piring kucing ini? Miang, miang. Hei! Sini, duduk di sampingku. Digendong terus, enak juga. Jadi, Black, ini kamarmu. Masuk. Oh, nyaman nih. Aku bisa langsung tidur nih. Oh, aku juga mau tidur. Black! Apa-apaan nih? Emang kenapa? Ya ampun, mimpiku semakin liar. Waktunya istirahat. Black! Kasihan, kamu gak boleh gini. Aku betulin ya. Mantap! Wanita ini banyak akalnya deh. Aku kebanyakan minum hari ini. Hop. Lega deh. Oke, tidur lagi ya. Black, waktunya perawatan. Aku nggak perlu coy, aku bukan orang. Aku punya hak, oke? Nggak bisa nyeret aku kesini ama. Apa nih? Kenapa Black? Aku mau pergi, aku mau pop. Oh, kamu mau potong rambut? Iya kan, benar? Kamu kok nggak ngerti apa-apa sih? Di mana kamu? Tenang, aku di sini. Halo, Kakak. Kamu siapa? Hati-hati, woy. Keren, $5 ya? Ya, pantes lah. Mat pagi, Black. Wow, aku gak pernah bangun sepagi ini. Ayo, Black, kita bangun. Bangun, bangun. Mana mereka? Aku harus cari mereka. Bu, anak ibu ngilang. Gak apa-apa kok, udah dibangunin, Black. Mat pagi. Baiklah, saya mau bikin sarapan. Gak usah. Apa? Gak perlu, udah dibikinin Black. Wow. Oh gitu ya?
Ini pekerjaanku, kamu gak boleh ngerebut. Aku tahu kelemahanmu. Hah? Bukan ini maksudku. Nah, ini nih. Pasti berhasil. Hah, ini camilan ya? Banyak banget. Hah? Jadi kamu anak kesayangan ya? Kamu gila ya? Kok di... Ada apa ini? Blake, ngapain kamu? Blake? Bukan aku, dia tuh! Kita lihat ya siapa yang bohong. Gawat! Waduh! Kamu dipecat. Saya nggak mau ganti. Kamu suka ini? Atau yang ini? Ya ampun, capek deh. Dia ngilang lama banget. Pilih ini aja. Ada yang manggil aku. Dia mau kemana? Blake, jangan! Kamu kembali. Blake, kamu apain? Kamu yang nemuin anjingku? Iya, benar. Aku yang nemuin. Kamu gak peka, Leo. Ajak dia jalan. Mau jalan bareng aku? Iya. Kok aku ditinggal sih? Guys, tunggu. Kamu adalah adikku, paham? Ayo. Stop! Ini siapa? Ini adik saya. Mana kacamataku? Masuk. Coba lihat sekarang. Hei, kamu! Keluar! Anak baik. Oke, Daisy. Rencana B. Kamu lagi? Kena. Baiklah. Dadah, Daisy. Jangan macam-macam ya. Daisy, berhasil. Apa? Kayak bau anjing. Iya, kita berhasil masuk sekolah. Masuk. Bapak lihat kamu bawa anjing. Mana dia? Bapak gak mempan yang beginian. Bapak suka anjing. Bapak sayang anjing. Apa yang udah aku lakukan? Kenapa nih? Apa itu? Dilarang ada anjing di sini. Oke, ayo pergi. Oke, jangan gigit. Anak-anak, hari ini pelajaran tentang ikan. Kayak bau anjing. Apa ini? Ini bajuku untuk lomba menari. Jangan disembunyikan. Ayo buka. Cukin ada apa di dalamnya? Oke, baiklah. Saatnya nolongin kamu.
Ini baju kamu. Sasa jadi Juliet. Oh, Romeo. Sudah, sana duduk. Apa itu? Ibu bisa periksa sendiri. Mencurigakan. Kotak makan siang nenek. Semoga berhasil, Daisy. Taruh di sini aja. Buku Lala. Ayo, Daisy. Ada apa di sini? Buku Lala. Kelihatannya nggak apa-apa. Kamu boleh pergi. Bagus, sayang. Jangan macam-macam sama ibu. Aneh. Daisy kemana? Ini bukunya, Bu. Gak tahu ah. Siap-siap ulangan. Hey, Chris. Perlu jawaban? Sini. Ya, bagus. Dasar guru. Kenapa dia teriak? Dia bakal ngelihat anjingnya. Hari ini rencanaku lebih bagus. Tok-tok. Ayo sini. Bagus. Kita lihat, bisa lebih berhasil nggak kamu? Jason, kamu punya pulpen? Kayaknya sih nggak ada anjing. Oke, halaman 46. Biskuit untuk anjing. Untuk manusia. Boleh makan pas istirahat. Daisy, ayo. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Aku duduk di sini. Gitu. Ada apa ini? Cuma lapar. Oke. Kamu boleh makan ini. Biskuit terbaik untuk manusia. Biskuit untuk anjing. Baiklah. Habisin, Daisy. Mungkin gak hari ini. Hei, anjing. Hewan tunawisma. Hewan tunawisma. Lari! Ditutup. Bisa nih. Daisy, jangan berisik. Oh.
Suara apa itu? Agak rusak dikit. Oke. Daisy. Hey, Daisy, kamu ngapain? Ya ampun. Daisy, lain kali jangan nakal ya. Jauh di dalam. Apa? Ani? Aku berhenti. Bagus, Daisy. Ada yang nyontek? Aku merasa ada yang gak beres. Wow, mengarah ke mana dia? Ibu sedang apa? Ikat tali sepatu saya. Baiklah. Macam apa? Ketangkep kamu sekarang. Ya, bagus. Ups. Hapus. Apa? Pak Peterson? Bukan anjing. Ada yang kerja gak sih di sini? Itu boleh aja. Ketahuan kamu. Ayo Ladi. Sudah ibu duga, keluarin anjing ini dari sekolah. Ayo Daisy. Bagus. Cepat, cepat, buruan. Buruan. Kalian dihukum. Pantes anjing itu ngegonggong. Chris. Ayo pulang. Chris, maaf. Ibu salah tentang anjing kamu. Dia akan jadi sheriff kita. Anjing polisi. Hey, aku menang. Anjing pintar. Jangan sampai papa lihat. Kamu siap, Sarah? Let's go. Wow, kacamata aku. Aku gak suka anjing. Cuma mainan toh. Mainan, mainan. Hampir aja. Di mana anjing itu? Hey, di mana dia? Hey, kita berhasil. Ayo ke kamarku. Bau apa nih? Anjing manis. Duh, aku harus sembunyiin kamu. Ada apa, Pak? Lili, cuci kakimu. Apa? Masih bisa sehari lagi kok. Kamu harus dimandiin. Kamu punya apa aja di sini? Sarah, mandi dulu ya. Lili. Pak, aku lagi keramas. 5 menit.
menit lagi ya, please, 5 menit aja. Aku tahu. Lily! Hai. Duh, kamu berat ya. Sampo buat pria sejati. Oh, senang banget bisa ketemu kamu. Kamu kenapa, Sarah? Wah, okay, kita pesan makanan anjing ya. Kurirnya akan tiba besok jam 9 pagi. Selamat pagi, Pak. Sepatu Papa di mana? Aku nggak tahu. Kamu ngapain? Stop, sini. Oh, makasih. Lili, jasi Papa mana? Makasih. Ini dasinya, Pak. Papa berantakan banget deh. Lili, di mana blazer Papa? Rambutku rontok karena stres. Paket makanan anjing. Tapi kami nggak punya anjing. Cuma bonekanya aja. Maaf ya. Oke, baiklah. Makanan anjing. Ampun deh, kan cuma boneka. Tunggu. Semoga Papa belum pulang. Hei, sini kamu. Iya. Duh, aku harus sembunyiin di mana? Sempurna. Kita jalan-jalan yuk. Let's go. Duh, gawat. Kayaknya aku harus cari rumah baru buat Sarah. Serial diskonan ini rasanya aneh banget. Tapi Papa suka. Apa?